Tong Dempok cantik. Di Pasar Turiarjo. Mantap. Lamongan Selatan. Iya, kena kenalkan, Mbak. Sing bawa sampun, Mbak, bawa tepang jenengan. Lontong bawa. Jasmin. Bululuk ngempun. Dining. Tau jenenge? Dining. Lali aku. Anda puas sampai kenyang, nggak muat-muat sini kawan. Aku lo coba ini Mbak namanya sini tuh gue kenalan ya. Nggak nyeluk Bu Sopo enak loh. Bu Kelvin, oke kawan. Lontong yang penjual lontong namanya Bu Kelvin mantap. Singgimbal. Mbak Vita, Mbak Vita, mantap kawan. Enak bakul ya, konco-konco jangan lupa, monggo. Jadi kalau gak sampai seminggu full wong ya, ini gak orang. Wah, kisah teko Mbak Gusto, konco aku tak kode nih. Gimbali 500-an, lontongnya 5.000, mantap. Lontongnya murah meriah. Nah, sambil lesehan. Murah meriah. Ya sekilo. Pelayanannya juga enak banget. Lontongnya murah meriah. Bakule enak kawan ya. Nah, ini. Bu Kelvin dan Bu Mbak Vita. Sayangnya ngibal jauh sekali tempatnya ya. Banyumanik. Nggih, ampun. Gambel mangkene. Nah ini lontongnya, mantap. Assalamualaikum, jumpa lagi di Pak Ji Channel. Oke kawan, saat ini saya ada di sebuah tempat, lokasinya cukup nyaman. Bahkan sini infonya itu ada penjual lontong Dempok yang cantik. Oke, kita langsung pesan saja ke lokasinya. Nah, ini kita mau pesan lontong. Oke, siap. Terus monggo yang melintas. Betul kan kalau ngenteni lontongnya mau apik ya. Mana apik lontongnya. Pinten busak ngeten iki? 5.000 ya Allah, besok ada 5.000-an yo. Nang kota 10.000 ini kawan. Nek gimbale pinten Bu? 100. Loh, gimbale 500, Mas. Liyane 1.000 nggih. Jam pinten mulai buka, Bu? Jam 3 sampai jam pinter biasanya. Biasanya nggih nonton magis. Oh, nonton telas nggih. Alhamdulillah. Atot. Lah ini foto, banyak pesanan banyak sekali kawan. Nggih, foto. Oh, lontongnya 5.000 sak menuke. Yang ingin melihat pembuatan gimbal. Nah, ini gimbalnya banget semua dep enak. 500-an. Ini bisa dino telas pinten kempe mbak ngeten iki. Yang 15-17 nggih. Bahannya apa Mbak tempe yang dibal ngeten iki? Tepungnya. Tepung. Tepung. Iki gua ini pun layak ngeten apa kene ngejo malih Pak. Ndang beli. Ndang beli pripun Mas? Kan lantai ngeten iki aman to mboten Mbak ngeten iki? Nggih aman. Mun aman ngeten iki nggih. Oh nggih kuwi. Oke, saya pesan lontong sudah jadi. Nah, ini bakul gimbalannya juga cantik. Asli Lamongan Selatan ini. Asli ya, Mbak jenengan? Semarang. Loh, kok malah tebe? Nek Mbak yang asli ganggang. Dalam terusan datane. Dalam? Guwo. Oh, doh. Nanti doh, terus dia bingung. Nah, ini lokasi. Ini penjualnya jauh-jauh, tok. Lontong bos, hei lontong. Nah ya, bakulnya lagi lagi. Oh suwe. Oh suwe. Suwe, harus denger lagi sampai berapa. Wah, bakul
lontong dempok cantik ya. Jadi ya, ada cambahnya, ada kecapnya, ada sambal kacang gini. Saya di sini betah kawan, mau pulang nggak tega ini. Senang dengan pelayanannya yang cukup memuaskan. Nah ini juga mbaknya juga suka lontong, mau pesen banyak. Coba sakeh mbak, coba sekata. Dan mana pun tipe jenengan? Gangka. Kalau beli lewat tuh, saya tuku kok. Awan, pak. Saya ada gimbal. Ini gimbal nggih? Nggih. Oh, gosong. Oh, tahu teh. Gak ada dia lontong. Monggo yang melintas kawan. Terus monggo yang melintas. Betul kan? Kalau untuk lontongnya mampi, mampi lontongnya. Pinter busak nggak tadi? 5.000 ya Allah. Besok ada 6.000an sih. Yang kota 10.000 ini kawan. Karena gimbalnya pinter nabu. Lo gimbalnya 500 mas. Liane 1.000 gak? Jam itu mulai buka bu? Jam 3. Jam 3 sampai jam pinter biasanya? Biasanya gak, mantan magisah. Oh, mantan telas gak? Alhamdulillah. Atot, nah ini foto, banyak pesanan gue, banyak sekali kawan. Oh, lontongnya 5.000 sama lu kayak. Yang ingin melihat pembuatan gimbal. Nah ini gimbalnya banget, semua dep enak. 500-an. Ini sedino telas pinten PMP mbak ngeten iki? Yang 15 17 nggih. Bahane napa mbak tempe yang dijual ngeten iki? Tepungnya. Tepung. Heeh. Tepung. Beras, tepung terigu. Iki gua ini pun layak ngeten apa bukan medium malih Pak? Ndang beli. Ndang beli pripun Mas? Kan lantai ngeten iki aman to mboten Mbak ngeten iki? Nggih, aman. Mun aman ngeten iki nggih. Oh nggih, kuwi wae. Oke, saya pesan lontong sudah jadi. Nah ini bakul gimbalnya juga cantik. Asli Lamongan Selatan ini. Asli ya Mbak jenengan? Saya Semarang. Loh, kok malah tebe? Nah Mbak yang asli ganggang. Dalam? Gua. Oh doh. Nanti doh, terus dia bingung. Nah ini lokasi. Ini jualnya jauh-jauh tok. Lontong bos, hei lontong. Nah ya, bakal ini lagi lagi. Oh suwe. Oh suwe. Suwe, harus denger lagi sambil berapa proyek. Wah, bakal lontong dempok cantik ya. Wah ini kawan gimbalnya mah lumpuk sampai nih kayak 500-an. Iya ya. Gimbalnya 500-an sak muwene kae, tinggal pilih monggo. Ini lokasinya enak sekali, gone itu enak banget. Isis anginnya bebas. Yang bikin lontong al pesen langsung dibuatkan 5.000. Konco-konco monggo nggih, semuanya kan yang melewati sini yang mau pelan-pelan ke Jombang. Ketungan pun bisa singgah di sini. Lagi, cuma gimbal mau pesan? Suka nih gimbal mawar? Oke, saya membeli gimbal banyak ini, 500-an ya, seneng kulo 500-an lo. Bakunya juga sangat. Waduh, pedok bolongnya kabeh. Tenangan tau kan Dani. Syuting, Mbak. Ini juga kepetuk kanca lawas tok monggo. Nah, kan pundi, Mbak? Aduh, wis klebu ae sampean kok. Sing matu iki winane nggih? Nggih. Asal pundi? Lah niki sik lare kok rame. Ade, Mbak.
Lah ya oleh ndi ke lali? Kalau adik kula tawan. Wong sampeyan jugane Mbak Lia nggih. Awak dik ya. Sing tak takon sampean kuwi paling ini Mbak Lia. Nggih, tunggu sik. Monggo.